Dua hari kemudian, Nona ada tamu di depan, ujar Bikmina. Siapa mereka? Mereka tidak bilang kalau mereka itu siapa. Mereka hanya menjawab jika mereka orang terdekat Nona dan mereka sangat ingin bertemu dengan Nona. Bi, bukankah Regan sering bilang untuk tidak mudah menyuruh tamu untuk masuk ke dalam? Iya Nona, Bibi menyuruh mereka tunggu di luar dulu kok sebelum mendapat kepastian dari Nona. Boleh dimasuk atau tidak? Ya sudah, tunggu sebentar ya Bi, aku akan menemuinya sendiri. 15 menit kemudian, Aileen hanya menatap datar dua orang yang sedang duduk di hadapannya saat ini. Apa tujuan kalian datang kemari? Tanya Aileen. Mami hanya rindu Aileen, habisnya setiap Mami telepon tidak pernah diangkat. Pesan Mami juga tidak pernah dibalas, padahal Mami kan hanya ingin tahu kabar darimu saja, ucap Tamara. Aku baik-baik saja kok, Mi. Apa kamu akan terus bersikap seperti ini kepada kami? Ujar Thomas. Memangnya aku harus bersikap bagaimana dengan kalian? Kamu tidak seharusnya memperlakukan orang tuamu seperti ini. Kenapa? Bukankah kalian lebih parah memperlakukanku dulu? Jawab Aileen. Kami minta maaf dan kamu belum juga memaafkan kami. Apa memaafkan orang yang sudah meninggalkan bekas luka yang cukup dalam di hati itu mudah? Aku rasa tidak semudah yang kalian pikirkan. Apa yang harus kami lakukan agar kamu memaafkan kami? Tanya Thomas lagi. Aku kan sudah pernah bilang, anggap saja aku sudah menghilang dari hidup kalian. Anggap kalian tidak pernah memiliki seorang putri dan jangan terus berusaha membujukku untuk kembali kepada kalian. Jangan selalu mendesakku untuk memaafkan kalian. Jika hatiku sudah pulih, tanpa kalian minta pun aku akan memaafkan kalian. Aku sangat ingin berdamai dengan masa lalu, tapi tolong jangan paksa aku untuk cepat berdamai. Kalian tidak mengerti apa yang aku rasakan selama ini. Kalian tidak pernah mengerti bagaimana sakitnya luka yang kalian berikan. Jadi berhenti dan cukup pantau aku dari jauh saja. Jujur, aku sebenarnya tidak nyaman berdekatan pada kalian. Seperti saat ini, keadaan ini sangat membuatku merasa tak nyaman. Sudahlah, aku capek membahas hal ini, ucap Aileen. Yaudah, iya. Ayo sayang, Mami sudah membawakan makanan kesukaanmu. Kamu mau makan bersama kan? Tanya Tamara penuh harap. Aileen menggelengkan kepalanya. Kamu lihat dulu Mami masak apa. Mami rasa kamu tidak akan menolaknya jika sudah melihatnya. Tamara langsung membuka beberapa box makanan yang sengaja ia bawa ke sana untuk makan bersama Aileen. Ada udang saus mentega, ada ayam woku, ada bola-bola udang, dan ada juga tumis brokoli ayam saus tiram. Lihat Aileen, ini semua Mami yang masak loh. Mami sengaja buat banyak bola-bola udangnya karena Mami tahu kamu sangat suka diam-diam memakan itu kan, ujar Tamara. Tidak lama kemudian, Bikmina datang menghampiri mereka. Maaf, saya ganggu. Apa dia ibu kamu, Lin? Tanya Tamara menatap malas ke arah Bikmina. Itu tidak mungkin, Mi, jawab Thomas. Aileen sudah pernah mengatakan kepada Mami kan jika Mama Aileen berada di Malaysia. Maaf, Nona, Bibi hanya mau tanya kalian mau minum apa? Tanya Bikmina. Buatkan saja jus jeruk untuk mereka dan buatkan aku air lemon saja, Bi. Baik, Nona. Bikmina langsung berjalan kembali menuju dapur. Ayo kita makan siang bersama. Aku tidak lapar, Mi. Jika kalian tetap mau makan di sini, silahkan. Aku tidak akan melarangnya. Thomas pun berpindah tempat duduk menjadi di samping Aileen. Spontan, Aileen menjauhkan dirinya dari Thomas. Namun lagi-lagi, Thomas kembali mendekatinya. Berhenti menjauhiku, ucap Thomas. Om, yang seharusnya berhenti itu Om. Untuk apa Om mendekatiku? Aku papi kamu, Aileen. Bahkan Om sangat tidak pantas disebut sebagai papiku. Jangan bicara seperti itu. Kamu membuat papi sedih dengan kata-katamu itu barusan. Kata-kata Om dulu bahkan lebih menyakitkan dan membuatku lebih sedih.
Papi minta maaf, oke? Aileen menggeleng tegas. Jangan seperti itu, Aileen. Papi merindukanmu. Biarkan papi memeluk putri kecil papi. Tidak, aku bukan putri kecilmu. Kamu bahkan tidak pernah mau menganggapku. Bahkan dulu, kamu rasanya mengabaikan ucapanku dan juga tangisanku. Tamara menatap fokus ke arah Aileen. Sekali ini aja, nak, kemarilah. Aileen menolak tegas. Papi mohon, Aileen, ucap Thomas. Semuanya diam saat Bik Mina datang membawa minuman untuk mereka semua. Setelah Bik Mina kembali ke dapur, Thomas semakin mendekati Aileen dan perlahan tapi pasti, ia menarik dalam tubuh Aileen agar masuk ke dalam pelukannya. Lepaskan, berontak Aileen. Biarkan seperti ini dulu, nak. Sudah sangat lama papi tidak memelukmu. Lepaskan, ujar Aileen. Namun Thomas mengabaikannya. Aileen terus saja memberontak. Namun pelukannya malah semakin erat hingga akhirnya Aileen menyerah dan membiarkan Thomas untuk memeluknya. Tamara hanya bisa terdiam saat menatap pemandangan indah di depan saat ini. Setelah itu, Tamara memutuskan untuk pergi ke dapur dan meninggalkan keduanya yang masih hanyut dalam pelukan itu. Bi, kamu membantu di sini kan? Oh iya bu, ada apa ya? Apa ibu perlu sesuatu? Tanya Bi Mina. Saya butuh piring, sendok, dan juga garpu ya. Oh sebentar bu, saya ambilkan dulu. Bi Mina langsung mengambil apa yang diminta oleh Tamara barusan. Ini bu. Kamu baru masak makan siang jam segini? Iya bu, ini untuk Nona Aileen. Oh tidak perlu, saya sudah memasak untuknya dan dia akan makan masakan saya. Tidak apa-apa bu, untuk jaga-jaga. Soalnya akhir-akhir ini Nona Aileen hanya bisa makan makanan tertentu. Jadi takutnya kalau Nona Aileen tidak bisa makan masakan ibu. Apa maksudnya? Aileen tentu saja akan makan masakanku. Oh iya bu, maafkan saya, ujar Bik Mina. Tunggu sebentar, apa saya boleh bertanya? Bertanya tentang apa ya bu? Tanya Bik Mina. Siapa suami Aileen? Bibi pasti tahu kan? Maaf bu, tapi saya tidak bisa memberitahu hal itu karena saya tidak punya hak untuk memberitahukan hal itu kepada orang lain. Saya bukan orang lain untuk Aileen. Saya ini ibu kandungnya Aileen dan bahkan saya harus tahu siapa yang menjadi penantu saya. Bik Mina pun tampaknya terkejut dengan penuturan Tamara. Ibu kandung Nona? Iya Bi, jadi siapa nama suami anak saya? Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu, lebih baik jika Ibu bertanya langsung kepada Nona Aileen saja. Saya benar-benar tidak bisa memberitahu Ibu. Dengan rasa sedikit kesal, Tamara pun beranjak dari dapur. Sementara di sisi lain, Papi sangat menyesali perbuatan Papi padamu. Papi seharusnya tidak sampai meninggalkanmu di panti asuhan. Kamu tahu apa yang membuat Papi semakin merasa berdosa di saat Papi kembali, tapi tidak untuk menjemputmu. Ditambah beberapa bulan setelahnya, Papi kembali datang ke panti asuhan, tapi kamu sudah tidak berada di sana. Anak Papi sudah diadopsi oleh orang lain. Papi tetap saja merasa tidak rela, namun Papi tahu itu semua bermula dari kesalahan Papi yang sengaja meninggalkanmu. Sejak saat itu, Mami selalu menangis dan marah kepada Papi. Mami hampir depresi karena merasa sangat kehilanganmu. Papi sempat frustasi bagaimana harus menghadapi Mamimu itu di kala itu. Tapi satu-satunya cara ya Papi harus bisa menemukanmu. Ternyata hal itu tidak semudah yang Papi bayangkan karena keberadaanmu benar-benar sulit untuk ditemukan. Ibu panti kamu juga tidak memberitahu Papi meskipun sudah dipaksa. Dia tetap bungkam hingga akhirnya Papi berpikir jika Papi harus mencarimu sendiri. Papi tidak mampu menemukanmu sampai akhirnya Peter juga ikut mencarimu karena kondisi Mami yang selalu bertanya-tanya tentangmu. Hentikan Om. Tapi kenapa kamu harus memanggil Papi dengan sebutan Om? Aku tidak mau bicara tentang hal itu lagi. Aku pusing mendengarnya dan hatiku juga belum siap menerima Om sebagai Papiku. Biarkan seperti ini dulu. Dan jangan sampai Kak Peter tahu semuanya. Aku tidak mau Kak Peter merasa bersalah nantinya. Aku juga tidak mau merusak kebahagiaannya. Dia sangat bahagia menemukan orang tua seperti kalian. Jadi biarkan keadaan kita seperti ini saja. Cukup menganggap
ku sebagai anak kalian. Bukankah Om selalu mengatakan kepada Kak Peter jika putrimu menghilang? Anggap saja aku benar-benar hilang ya Om. Lagi pula tanggung jawab kalian sudah berakhir. Aku sudah menikah dan tanggung jawab itu sudah berpindah ke tangan suamiku ini. Aku sungguh tidak ingin mengingat masa lalu itu. Jadi jangan terus membuatku ingat. Percayalah, aku tidak menaruh dendam pada kalian berdua. Dan aku yakin aku bisa memaafkan kalian, meskipun tidak secepat yang kalian inginkan. Sekarang, lepaskan pelukan ini. Aku mulai merasa sesak karena pelukannya terlalu erat. Hah? Kamu sudah menikah? Apa Mami tidak bercerita tentang apa yang aku katakan saat itu? Tanya Aileen. Tidak, Mami hanya diam dan tidak bercerita apapun. Ia hanya bilang jika Mami merasa bahagia karena bisa kembali memasak untukmu dan juga menyuapimu, ujar Thomas. Udah, ayo makan. Ayo kita makan aja, ajak Tamara. Sudahlah, aku tidak ingin menangis lagi karena harus mengingat masa lalu. Namun tenang saja, aku sudah lelah menangis karena hal itu. Ini tidak adil, Mi. Aileen memanggilmu Mami, tapi memanggil Papi dengan sepanggilan Om. Pi, sudahlah, anak kita juga butuh waktu. Jangan dibahas lagi. Ayo kita makan siang, sayang. Aileen menata fokus lauk masakan yang Mami sudah siapkan itu. Tunggu sebentar, apa Mami tahu siapa suami Aileen? Tidak, Pi, Mami tidak tahu dan jangan bertanya dulu, Pi. Aileen belum bisa memberitahu kita siapa suaminya. Sudah, tidak usah penasaran dengan sosok suami Aileen. Dia jauh lebih baik daripada Papi. Maksudnya Om. Thomas tersenyum lebar. Meskipun keceplosan, tetap saja Papi senang mendengarnya, ucap Thomas. Aku tidak nafsu makan, aku permisi ke kamar dulu. Kalian lanjutkan saja makannya. Tidak bisa seperti itu, kamu harus makan bersama kami. Jangan pernah membuatkan aku masakan lagi. Masakan ini semua untuk kamu. Jika kamu tidak makan, mungkin Mami akan langsung memutuskan untuk membuang ini semua. Sebenarnya Aileen sangat tergoda dengan beberapa masakan yang Mami buatkan. Hanya saja ia malas jika harus berakhir dengan memuntahkannya nanti. Dan bukankah akan terlihat buruk dibandingkan tidak memakannya sama sekali. Baiklah, kita tidak usah makan, Pi. Ayo bantu Mami untuk merapikan ini semua sebelum dibuang, ujar Tamara. Jangan dibuang, itu mubazir, Mi. Biarkan saja, kan Mami masak ini khusus buat kamu. Tapi kamunya tidak nafsu makan. Berarti Mami gagal dong memasak ini semua. Yaudah, Aileen akan memakannya. Tapi sedikit ya, dan jangan paksa Aileen untuk makan banyak, ujar Aileen. Kalau begitu kemarilah, duduk di samping Mami. Tidak, Mi, duduk di samping Papi saja. Aileen memutar malas bola matanya. Biarkan aku duduk di tengah kalian. Aileen langsung mengambil posisi untuk duduk di tengah mereka berdua dengan sedikit keraguan. Akhirnya Aileen menyantap makan siang itu. Aileen mengernyitkan dahi sesaat saat ia tidak merasakan mual sama sekali. Aileen tentu saja merasa bingung karena biasanya baru beberapa suap saja dia harus berlari ke toilet terdekat. Namun ia mengabaikan hal itu dan memilih memakan sepuasnya. Bahkan yang awalnya bilangnya akan memakannya sedikit ternyata langsung berubah menjadi hampir menghabiskan semuanya. Aileen benar-benar terlihat sangat menikmati makan siang itu. Tak jarang ia juga menatap lembut Papi Maminya. Bukan hanya Aileen yang merasa bahagia bisa makan bersama kembali, tapi Tamara dan juga Thomas pun merasakan hal yang sama. Keduanya bahkan tersenyum saat ia melihat Aileen begitu senang memakan masakan Tamara. Masakan Mami memang tidak ada tandingannya. Pantas saja jika Aileen selalu merindukan masakan Mami. Tak ada yang bisa menyaingi rasa ini. Tangan Mami benar-benar ajaib dalam memasak, puji Aileen. Dan Tamara pun tersenyum. Makanlah semua sepuasmu sayang, ujar Tamara mengelus lembut rambut Aileen. Benar, masakan Mami memang juara. Aileen menatap sekilas kedua orang tuanya lalu mengangkat bahunya acuh tak acuh sebelum akhirnya ia kembali menikmati makan siangnya itu. Thomas mengelus sambil tersenyum bahagia, begitu pula dengan Tamara yang terlihat menyelipkan rambut Aileen ke samping telinga agar tidak mengganggu Aileen saat Aileen menikmati makanannya. Mami sangat mencintaimu, Aileen, ujar Tamara. Andai saja kamu belum menikah, mungkin Papi akan merasa sangat bahagia karena kedua anak Papi bersatu.
dan papi tetap bisa merangkul kembali kalian dan juga tetap menjadi papa bagi Peter, ujar Thomas. Aileen seketika menghentikan makanannya lalu melepas kasar sendok dan juga garpunya. Aileen beranjak bangun dan berniat ingin meninggalkan orang tuanya itu. Sungguh, Aileen sangat tidak suka dengan penuturan Thomas barusan. Kenapa Thomas dan Tamara sangat ingin Aileen bersatu dengan Peter? Apa mereka tidak mengerti juga jika dirinya sudah menjadi seorang istri dari laki-laki lain? Habiskan makananmu, Aileen. Makanmu belum habis. Kamu mau kemana? Teriak Thomas. Aileen membalikkan badannya dan seketika itu matanya tidak sengaja melihat sosok yang berdiri tidak jauh dari ruang tamu. Mulut Aileen bahkan terbuka lebar, kedua matanya langsung memanas seakan air mata itu sengaja ingin keluar membasahi pipinya. Rasa lega dan juga bahagia mulai menyelinap ke dalam relung hati Aileen. Aileen menutup wajahnya sejenak lalu kembali membuka matanya dan sosok itu mulai berjalan mendekatinya. Wajahnya semakin terlihat jelas di mata Aileen hingga akhirnya Aileen tidak ragu lagi dengan sosok yang ia lihat saat ini. Regan, gumam Aileen bahagia. Air mata Aileen langsung keluar begitu saja saat Regan berjalan melewati Aileen tanpa sedikit pun menatapnya. Bersambung.